Ini mobil R3 1400cc tahun 2017. Sensor oksigennya ada dua. Ini sensor oksigen yang pertama. Kemudian sensor oksigen yang kedua ada di bawah. Untuk tahun 2017, sensor oksigennya yang kita koneksi ke EVI Enhancer adalah yang di atas. Ini kabelnya ada 4, putih 2, kemudian abu-abu dan hitam. Koneksinya untuk EVI Enhancer di kabel hitam. Jadi kabel hitam ini kita putus. Diputusnya di sini, ini naik setelah soket. Diputus setelah soket, kemudian yang menuju ke sensor oksigen ikut ke I di EVI Enhancer input, dan hasil potongan kabelnya yang menuju ke ECU itu ikut output di EVI Enhancer. Kemudian untuk menghubungkan relay itu ke power wiper ini disambung di sini. Ini keluarnya kabel power wiper, kemudian disambung di sini. Dan untuk gas HO-nya masuk di sini. Sensor oksigen dipasang di dalam. Jadi dari kabel sensor oksigen ini disambung di sini, kemudian kita masukkan melalui sini. Dan masuk di sini. Ditaruh di tengah-tengah sini. Jadi EVI Enhancer dipasang di sini. Ini tipe yang baru. Ada pengisiannya di sini. Model terbaru. Ini juga model terbaru. Juga ini.
Oke, di start. Ya, sudah hidup. Ini taruh begitu aja kan. Nanti dimasukkan FV-nya ya. Sudah jalan. Nansernya. Aku langsung ke itu aja, warung kopi, kata Andre mau dianterin. Terus nanti aku telepon kamu kalau udah sampai situ. Nah, kan nanti saya ntar masuk. Ini generator halnya. Gasnya. Terlalu besar, dikecilkan di sini, putar, cukup di 4 ampere di sini. Kurangin dikit, putar ya di 4 ampere sini ya. Knalpotnya sangat ramah lingkungan. Ini EV enhancernya. Untuk settingan EV enhancer ini ada 3 macam ya. Yang pertama coba putar full kanan ini. Kemudian bandingkan dengan posisi di jam 2 di sini. Kemudian bandingkan lagi dengan full kiri di sini. Selagi lampu biru ini masih berkedip kalau diinjek gasnya. Coba Pak diinjek-injek Pak. Gasnya diinjek-injek ya. Ya diinjek-injek. Kalau masih bisa berkedip maka boleh di. Nah, ini masih berkedip ya. Oke udah. Jadi kalau masih bisa berkedip maka ini bisa di set di paling kiri. Itu udah paling kiri Pak ya? Iya, jadi ada 3 settingan. Settingan pertama adalah full kanan. Ya, ini full kanan. Kemudian setting kedua adalah jam 2. Bandingkan mana yang lebih hemat. Kalau ternyata lebih hemat maka bisa diputar full kiri. Bandingkan juga dengan tadi yang pertama dan kedua. Oke, jadi nanti ini dipasang di dalam sana. Masih kena kunci kan Pak? Coba kalau digas kan ngedip tuh. Ya ngedip. Oke. Sudah selesai. Sip. Ya. Pak Andre pulangnya kemana? Banget Pak. Oh, Jakarta Barat ya? Iya, Jakarta Barat. Oke, selamat jalan selamat Pak Andre. Ya, yuk, pelan-pelan. Tunggu Pak. Ayo. Ayo mari. Yuk.